Sudarlun, salah satu hal yang unik dari Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA ke-7, yaitu diselenggarakan eksibisi catur manusia. Jika biasanya catur menggunakan bidak, dalam eksibisi catur budaya yang berlangsung Jumat 10 Agustus 2018 di Hall Stadion Lung Raya Banda Aceh, bidak catur itu digantikan dengan manusia. Permainan catur budaya itu menggunakan sistem yang sama dengan catur pada umumnya. Bedanya, dua orang pemain tidak harus memindah-mindahkan bidak. Mereka berada di atas podium, lalu hanya memerintah bidak-bidak yang diisi oleh manusia itu untuk berpindah-pindah. Eksibisi, tapi pemainnya itu betul-betul pemain catur. Satu Mr. Hendrik itu adalah master bide internasional. Satu lagi melawan Irwandi master nasional. Oh iya. Kalau yang menjadi dadunan sendiri? Mereka juga atlet catur kita. Karena pemain catur meskipun dia dalam bentuk eksibisi dan budaya, tapi yang terlibat langsung ini adalah para atlet. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.